gentlemen, welcome back again dengan Pak Hendra Jaya. Sesuai namanya, beliau Jaya mengibarkan merah putih Indonesia Raya tidak hanya pada event-event dalam negeri, tapi juga event-event internasional. Tadi disebutkan ada beberapa negara yang telah diikutin turnamen perpesi di antara negara-negara yang diikutin, beliau juga champion. Boleh diceritakan Pak, bagaimana tipsnya untuk bisa menjadi champion tadi? Tetapi pokok poinnya adalah apa dasar pengalaman yang Pak Hendra alami? Tidak hanya teori, tapi pengalaman. Gitu. Oke ya. Jadi event-event beda dalam negeri dengan luar negeri. Oke. Nah kalau dalam negeri, yang jelas kita berbahasa pasti mudah diterima. Karena ada komunikasi. Komunikasi dengan catatan ya. Kita pasti pakai bahasa Indonesia. Iya. Nah tapi untuk ke luar negeri, itu beda. Ya. Saya 2005, pada waktu itu saya udah di calling untuk mengikuti event yang di Filipina. Event di sebelum Filipina. Oh, sebelum Filipina. Okay. Nah, karena pada waktu itu saya jujur, saya hanya lulusan SMA aja. Okay. Jadi untuk pendidikan dasar masalah bahasa Inggris, saya tidak akan sefase mereka. Okay. Nah, sehingga waktu saya Pak Agus Salewa waktu calling saya untuk ikut, saya nggak bisa. Saya bilang, Pak, saya belum siap. Loh, Pak Hendra sudah menangkan saya loh Pak. Oh itu bukan catatan Pak. Jadi ada satu, cuman saya juga nggak bisa buka cerita Pak. Ya. Nah sehingga pada waktu itu saya coba saya beli buku kamus Pak. Oke. Okay. Saya bilang dalam diri saya harus belajar, saya hafalkan bahasa ini. Umur 46 tahun, 40 tahun masih tidak sangat belajar tuh ya? Tidak. Apa, sudah senior itu? Sudah senior saya Pak. Wow, jadi okay. Waktu itu saya 2006 itu ya potong aja. Saya sekarang umur 76 tahun sekarang, ya 2006 tuh tinggal umur berapa pada waktu itu? Sudah 50 lebih ya. Udah 60 lebih Pak. Oh iya 60 lebih ya. Jadi pada waktu itu saya belajar, karena saya ingin juga biarpun sekedar saya juga bisa mengerti bahasa mereka. Okay. Dan mereka tidak akan menghina saya. Okay. Seandainya saya salah berbahasa. Yeah. Yang penting saya bisa berbahasa di lapangan golf. Okay. Itu yang harus saya kuasai. Hingga akhirnya saya ikut. Dan ya sudah urut-urutannya itu ada cerita urutannya. Semuanya main di tingkat Asian, Pak. Saya 2016 saya masih menang di Jepang. Di Jepang? Di Jepang. Wow, itu event apa Pak? Di Jepang? Event itu 5 negara Pak. 5 negara? Oh. Jadi bukan perpesi lagi Pak. Wah. Oh. Saya ikut ASGA. Presiden ASGA ini Mudi PR Pak. Pak Mudi ya. Mudi PR, ya. Mantan Danjen Kopassus. Ya. Nah saya ikut beliau, saya juga diminta, saya dibuatkan surat kepada Bupati. Hmm. Alhamdulillah. 10 tahun Pak Jalal itu yang mensupport saya bermain di luar negeri. Wah, wow, jadi 2016 saya menang itu di Jepang. Waktu itu bupati saya sudah bukan Jalal. Ya. Ibu Faeda. Alhamdulillah masih disupport. Masih bisa disupport ya. 2017 saya main menang di Korea, overall gross saya Pak. Korea. Di Korea. Wah, main di Jeju saya. Banyak orang jago-jago. Jago nggak peduli saya Pak. Nah, saya cuma ceritanya begini. Modal confident ya? Satu confident ya dalam hal kita percaya diri Pak. Ya. Orang bisa bermain bagus kalau orang itu percaya diri. Betul. Nah, kenapa you percaya diri? Bisa bangkitkan percaya diri. Karena you berlatihnya. Oke. Pagi dan sore. Pagi sore tadi latih. Pagi sore, pagi sore, pagi sore. Nah itu aja. You berlatih, ini pikiran benak kita Pak ya. You berlatih paling seminggu 5 kali. You mana bisa menang dengan saya? Saya latihannya 14 kali seminggu. Karena pagi sore, pagi sore. Pagi sore totalnya udah 14 kali loh Pak. Nah jadi itu rahasia saya Pak. Ya. Nah sehingga saya punya satu percaya diri sangat tinggi sekali. You biar main ke apa bagusnya, lu pasti kalah sama saya. Oke. Nah itu yang saya pegang. Dan ternyata alhamdulillah saya di Korea masih overall gross. Wow. Saya hari terakhir tuh main under Pak. Hari terakhir hari main yang agak untuk enggak pernah main sebelumnya. Tidak ya. Semuanya tidak pernah. No practice round Pak. No practice round. Wow. Nah, jadi waktu itu alhamdulillah itu turnamen saya di luar negeri yang terakhir.
Tahun 2017 ya? 2017. 2012 saya juga menang di Jeju, Pak. Oke, di Jeju juga ya? Jeju. Jadi per 5 tahun kalau ASGA itu, Pak. ASGA. Nah, kalau ASGA itu 5 negara, Pak. Jepang, Korea, Korea, Taiwan, Filipina, Indonesia. Nah, kalau Indonesia, yang Thailand enggak ikut. Oh, itu ikut yang perpesi. Oke. Nah, itulah. Ya, ya, ya. Jadi saya di perpesi juga alhamdulillah saya dipercaya. Iya, iya, iya. Saya di ASGA ya sudah tanya aja sama Pak Mudi. Iya, jadi akhirnya ya kita tidak boleh sombong, Pak. Iya, 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 iya. Jadi bermain golf itu kalau bisa kita tunjukkan rendah diri kita. Oke. Jadi kita golf, tidak ya, boleh sombong. Tidak boleh sombong. Rendah diri. Ya. Rendah diri. Jadi jangan kita harus banyak istilahnya baiklah sama orang itu. Oke, harus berbuat baik. Harus berbuat baik dan jangan terlalu perhatikan orang mau hitung angka orang bagaimana bagaimana itu jangan, Pak. Oh. Itu sangat berpengaruh jelek. Dalam permainan kita. Jadi fokus pada diri sendiri bagaimana. Fokus, iya. Bermain baik. Iya, jadi kita tuh bermain untuk diri kita. Jangan orang lain bermain, kita harus kontrol dia. Oh. Pikiran kita terbelah, sudah, Pak. Oh, ladies and gentlemen, that is good. Karena pada prinsipnya, kadang-kadang orang yang mempunyai sifat iri, dengki, itu curiganya tinggi kepada pemain atau pairing kita. Sehingga permainan kita tidak fokus begitu. Betul, itu. Itu yang jelas seperti itu.